Hati-hati bro, hanya satu biji saja dan dua biji saja dibutuhkan. Lagi-lagi Rizal kawal, angkat satu pergerakan gamer, Saluki. Satu sekuan Saluki, saudara-saudara mencari satu poin. Baik, 15-14. Angkat tinggi 1-2-3. Satu pergerakan, satu petikan manis. Dari kemenangan, angkat gamer yang diberi kandang. Satu ancaman yang cukup sempurna, Aung. Kembali Aung. Lewat satu pergerakan kembali mencoba menuri kandang. Satu sentuhan saudara-saudara. Lewat satu pergerakan Joy. Satu persatu para pemain A2R Cirebon, ada Hasan berada nomor 1, Bayu Ahmad Bukhari berada nomor 9, ada Ajis Ben berada nomor punggung 6, Ali berada nomor 8, Gaber berada nomor punggung 5, Aung sudah diturunkan sebagai Banten berada nomor punggung 3, Saluki berada nomor punggung 10, dan untuk pemain cadangan ada Sadikin berada nomor punggung 4, ada Lee sebagai libero. Diinformasikan sekali lagi buat yang merasa kehilangan kunci motor Honda, silakan bisa menghubungi sumber suara. Terima kasih. Juga masih bersama Zulfa Audio Sound System dengan sponsor ternamanya ada Abah Tani, ada Cahaya Green, ini luar biasa yang sudah kelihatannya. Ada petani muda, bos Jepang Dinar Tani, di mana posisimu? Juga calon pelatih masih standby di Super Suara. Sudah menyaksikan pertandingan di pertandingan yang kedua tentunya. Untuk Bapak Wasit, saya mohon agar segera bisa masuk di lapangan untuk politik. Caranya pertandingan di kesempatan siang hari ini, saya semua selamat bertanding pada kedua tim. Baik saudara-saudara, kita sebutkan satu persatu para pemain daripada Jaguar Bandung bersama Sri Tani. Ada nomor 1 Wadeni, ada nomor punggung 8 Rizal Kawat, ada nomor punggung 6 Akbar, ada nomor punggung 4 Altino, ada nomor punggung 7 Zidan, ada nomor punggung 5 JP Arif, ada Rifki sebagai libero. Dan tentunya ada Jarwo juga berada nomor punggung 6 yang luar punggung 2 ya maaf, luar biasa. Baik, mungkin itulah para pemain yang sudah malam melintang di berbagai voli. Tentunya kita saksikan skill-skill mereka akan mulai dipertontonkan pada kesempatan di siang hari ini. Tentunya masih dalam rangka syukuran pernikahan, yaitu Asep Alpiodin dengan Elis Lisdiana ya. Thank you.
Nah, sepertinya kedua tim sudah saling berjabatan tangan di depan yang jujur tinggi sportivitas. Kita pernah tadi silaturahmi di pertandingan siang hari ini. Dan kita saksikan warming up dilaksanakan dari kedua partai dengan skill-skill diperbantukan. Silakan anda berdisiplin juga saya sangat terima kasih kepada keempat wasit serta satu anggota Kops dari USI Majalengka. Ada yang terhormat Pak Budi, ya. Terhormat juga ada Pak Jerman, terhormat ada Pak Cepe, yang terhormat juga ada Pak Zizi, itu luar biasa. Baik saudara-saudara, doa-doa bersama akan dilaksanakan. Kita saksikan strategi yang akan dimainkan kedua partai atau kedua tim. Aduh, baik saudara-saudara, sepertinya kedua tim sudah berada di line up lapangan. Kita saksikan untuk mengatur posisinya masing-masing di putaran awal perjalanan antara Jaguar 44 Bandung bersama Sri Tani. Sepertinya ini berhadapan langsung dengan A2R Cirebon. Baik, perhatikan alihkan sudut pandang kita menuju lapangan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kick off babak pertama akan segera dimulai. Baik, perhatikan dengan satu servis anda angkat KBR, satu sentuhan saudara-saudara, sementara poin 1-0. Penonton disterilkan duduk, ya. Baik, dengan satu pergerakan kembali mencoba satu servis anda angkat 1, 2, 3 memberikan cuy, satu sentuhan apa yang terjadi, kembali mencoba memberikan satu tekanan, lagi-lagi satu sentuhan mencetak satu poin sementara, satu sama kembali mencoba Hasan, satu servis kembali mencoba memberikan ada Wadeni, dan satu pergerakan yang kurang sempurna Rizal kawan. Sedikit kesalahan anda yang harus dibayar dengan mahal. 2-1. Kau jelas mau mempertahankan diri saudara-saudara. Kau mencoba umpan diberikan wadah di sintang air ke belakang. Satu pergerakan yang cukup sempurna lagi-lagi. Satu poin bergeser, 2 sama saja. 2 sama saudara-saudara, perhatikan kembali mencoba kamera. Umpan diberikan Hasan. Lewat satu pergerakan. Lagi-lagi satu sentuhan Saluki. Sepertinya satu pergerakan anda memecahkan satu poin. 3-2 saja, konsentrasi dengan hitungan detik kamer, angka tinggi 1-2-3 terlebih, joss, satu pergerakan anda tercecer jauh, lagi-lagi, satu poin saja bergeser, 4-2 perhatikan masih kamer, angka tinggi cuy, satu ancaman saudara-saudara, lagi-lagi Zidane, satu pergerakan Zidane memecahkan satu poin.
3, 4, perhatikan konsentrasi dengan hitungan detik. Kemana bola diarahkan, kita saksikan mencoba merasuk. Dengan satu ancaman kelima cuma dibuka lewat satu servis Anda. Satu servis yang kurang sempurna Rizal Kawat. Dimana satu Anda memecahkan satu poin, satu servis daripada Jaguar. Satu bola Anda diberikan 5-2. Baik, 5-2, apa yang terjadi memberikan satu tekanan kembali mencoba Pribo. Lagi-lagi satu ancaman saudara-saudara. Lagi-lagi satu poin out. Satu poin saja diberikan 4-5 saudara-saudara kembali mencoba. Lewat Tini Camping. Lagi-lagi Tini Camping ada kurang sempurna dan satu poin kembali bergeser. 6-4 saja. Baik, 6-4 konsentrasi dengan hitungan detik Saloki. Lewat ini jumpingnya Saloki. Angkat wadah ini jas. Satu pergerakan dengan gerak cepat saja diberikan. Satu ancaman balik ke belakang. Di mana satu ancaman melintas. Lagi-lagi satu sentuhan Anda. Mengucapkan satu poin. 5-6 saja. Lima enam kembali mencoba memberikan dengan satu tekanan Hasan. Lewat satu sentuhan jinak daripada Jaguar Sri Tani. Dengan satu sentuhan lepas, yos, yos, hei. Satu pergerakan Aung. Lagi-lagi dengan satu penilaian Anda memecahkan satu poin. 7-5 kembali mencoba berjibaku mundur ke belakang. 7-5 saja lepas. Angkat tinggi Wadeni. Yehey. Satu ancaman melintas. Di mana satu poin kembali bergeser 6-7. 6-7 saudara-saudara kembali berjibaku mundur ke belakang, timang-timang sekelip bundar. Kemana bola diarahkan, kita saksikan mencoba merasuk. Angkat kembali mencoba Hasan ke belakang. Di mana satu ancaman Saluki dengan spike back attack-nya. Lagi-lagi memecahkan satu poin. 8-6 saja. 8-6 kembali mencoba berjibaku mundur ke belakang dengan hitungan detik Ali. Lepas satu pergerakan umpan diberikan Wadeni. Satu ancaman lepas. Angkat Pribo. Terbang loncat dengan penerbang luar biasa saudara-saudara. Hadirkan satu cakar tajam Anda. Lagi-lagi satu poin saja kembali bergeser. 9-6. 9-6 saudara-saudara dengan satu servis Anda perhatikan. Angkat tinggi 1, 2, 3 memberikan. Joss. Satu ancaman Anda harus tercecer jauh. Di mana satu poin kembali bergeser 10-6 saja. 10-6. Diperhatikan dengan adanya time out, saya persilakan. Kita saksikan saudara-saudara. Silakan Anda prediksikan siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan di siang hari ini. Dengan satu servis kembali mencoba. Timang-timang si kulit benar. Kembali berjibaku lewat ini jumpingnya. Angkat satu pergerakan umpan diberikan Joy. Satu ancaman saudara Jarwo. Lagi-lagi sedikit kesalahan Anda yang harus dibayar dengan mahal. Atau dinyatakan masuk sepertinya 7-10. 7-10 mempertahankan diri. Angkat Hasan Joy. Satu ancaman Primo. Di mana satu sentuhan penyelamatan bocor semua apa yang terjadi. Dengan satu tekanan kau lewat coba memberikan ada satu tekanan Rizal Kawat namanya. Satu pergerakan Rizal Kawat. Lagi-lagi bocah Pasundan. Kali ini bergabung bersama pasukan daripada Sri Tani Jaguar 46. Kembali mencoba dengan satu tekanan Anda dibuka. Dan satu tekanan angkat pondasi Joy. Angkat Pribal Yos. Oho. Satu ancaman saudara-saudara. Lagi-lagi Aung memecahkan satu poin 9-10 saja. 9-nya semua mempertahankan diri saudara-saudara mencoba merasuk. Satu tekanan Aung kepada berikan ada Hasan ke belakang Joy. Satu tekanan Saluki. Lewat asisnya Hasan. Di mana satu ancaman Anda hadirkan satu cakar tajam memecahkan satu poin 11-9 saja. Kembali berjibaku Hasan. Lewat satu tekanan Hasan. Umpan diberikan Wadeni si tangan air. Di mana satu kawalan rebounder berat sekelas. Dan sia-sia dengan satu kawalan Anda membutuhkan satu poin saja. 12-9. 12-9 saudara-saudara. Lepas kelima coba angkat pondasi Wadeni. Yes. Satu pergerakan yang cukup sempurna. Lagi-lagi satu sentuhan Anda membutuhkan satu poin. 10-12.
10-12 saudara-saudara boleh mencoba memberikan satu pergerakan Saluki. Lagi-lagi dengan satu defense yang kurang sempurna. Satu poin saja boleh bergeser. 12 atau 11-12. 11-12 saudara-saudara. Angka kontas yang boleh berikan Ji Angel. Satu risi bola pertama yang kurang sempurna sepertinya Aung. Satu poin boleh bergeser. 12 sama saja. 12 sama sepertinya butuh manuver yang cukup sempurna. Kembali satu pergerakan kemudian mencoba dibuka angkat pondasi Hasan. Yes! Satu pergerakan. Di mana satu defend yang sudah sempurna terpulasnya tajam. Sementara satu poin saja kemudian bergeser 13-12. 13-12 kembali kabir lewat ini jumping. Dengan satu tekanan apa yang terjadi umpan diberikan Wadeni. Lewat satu ancaman dengan satu kolam di bola terberasa kelas. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal Jarwo. Di mana posisi Jarwo? Tercecer di barisan tengah. Lagi-lagi mencoba satu servis. Angkat 1-2-3 dan suatu penyelamatan buat cukup sempurna. Kabir apa yang terjadi lepas ke belakang. Angkat tinggi jauh melintas. Lagi-lagi perhatikan terbang lancar dengan berenang luar biasa. Angkat tinggi joy. Satu defense saudara-saudara pun mencoba. Apa yang terjadi perhatikan. Lagi-lagi Ya Allah Jos kandas. Satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi. Yes. Lagi-lagi serang ketat. Jos. Yes. Satu-satuan saya. Lagi-lagi wacana 1 poin 15-12 saja. Baik 15-12. Kembali mencoba berjima komandor ke belakang Gaber. Seorang Gaber lagi-lagi mencoba merasuk. Lewat ini jumping yang boleh diberikan. Angkat pondasi dan satu kurang cepat saja diberikan namun apa yang terjadi. Satu poin saja bergeser 16-12. Baik 16-12 lewat ini jumpingnya seorang Gaber. Lewat ini jumping Gaber harus tercecer jauh. Lagi-lagi poin kembali bergeser 13-16 saja. 13-16 saudara-saudara. Konsentrasi lewat head to head attack Rizal kawat. Angka tinggi cuy. Satu hempasan saudara-saudara. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Satu gerak cepat anda. Lagi-lagi 14-16. Ini tersisa 2 poin saja saudara-saudara perhatikan. Lewat satu servisnya dibuka. Angkat satu pergerakan memberikan kembali mencoba. Lagi-lagi. Satu sentuhan anda saudara-saudara. Satu poin kembali bergeser. 17-14 saja. 17-14 konsentrasi dengan hitungan detik. Angkat tinggi pada berikan. Di mana satu penyelamatan berat cukup sempurna saudara-saudara. Namun saya seribu sayang tipen ada tersisir jauh. Dan satu poin kembali bergeser. 15-17. Baik 15-17 kemudian mencoba memberikan. Di mana satu tekanan Aung. Satu spike lurusnya Aung mencapai satu poin 18-15 saja. 18-15 kemudian mencoba dengan satu tekanan. Lagi-lagi Saluki yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada A2R Cirebon. Angkat 1-2-3 dan cuy. Satu ancaman yes. Oho. Satu pergerakan yang cukup sempurna saudara-saudara. Siapa kalau bukan seorang Alif namanya. 19-15 saudara-saudara. Saluki. Timang-timang Saluki kemudian mencoba lewat dari jumping anda perhatikan. Satu dari jumping anda dengan defense yang cukup sempurna kembali mencoba Pribo. Satu tekanan Saluki saudara-saudara. Berhasil di posisi terbaik. 20-15. Sepertinya ritme permainan sudah mulai terlihat jelas ditemukan. Dan hilangnya kesetabilitasan bermain Jaguar 46 Bandung bersama Sri Tani sepertinya. Saudara-saudara apa kabar Wadeni? Ada yang mengatur ritme permainan pada kesempatan di siang hari ini. Perhatikan Saluki mencoba meras di posisi yang kurang nyawan. Masih Saluki. Lewat dari jumpingnya Saluki lepas. Lagi-lagi satu dari jumping ada dengan kontrol bola yang kurang sempurna. Jaguar Bandung bersama Sri Tani. Apa kabar Sri Tani? Apa kabar Jaguar Bandung? Anda tercecer dihajar habis-habisan dan dapat berbincang seribu bahasa.
Laki-laki perhatikan kembali Saruki. Lewat ini jumpingnya sarang Saruki lepas. Angkat terisi bola pertama yang cukup sempurna diberikan. Lagi-lagi satu ancaman angkat. Yes, out. Satu pergerakan out jinak daripada anak-anak Jaguar. Lagi-lagi perhatikan. Satu tekanan, satu ancaman. Hadirkan satu cakar tajam. Siapa kalau bukan seorang Ausi bocah Banten yang kali diberikan bersama pasukan daripada A2R Kota Cirebon. Masih Saluki lewat dari jumping. Lewat satu setelah Saluki. Angkat tinggi jos, jos, kandas. Satu pergerakan saudara-saudara. Lagi-lagi memecahkan 1.15.22 saja. Atau 16.22. Baik 16.22. Angkat tinggi 1.23 dulu. Satu ancaman lewat satu gerak cepat saja diberikan. Di mana satu poin kembali bergeser 23-16. Baik 23-16 kembali mencoba merasa di posisi yang kurang nyaman. Satu pergerakan kembali mencoba dibuka lepas. Angkat pondasi dan jos. Satu pergerakan anda saudara-saudara. Lagi-lagi dengan satu gerak cepat diberikan Wadeni. Satu poin saja kembali bergeser 17-23. 17-23 saudara-saudara. Angkat tinggi cuy. Satu ancaman Saluki dengan satu spike lurusnya tercecer di barisan dalam lapangan. Di mana satu poin kembali bergeser match point terjadi 24-17 saja. 24-17. Mereka cuma merasa di posisi yang kurang nyaman untuk diberikan. Dengan satu gerak cepat saja diberikan dari satu poin. Kembali bergeser 18-24 saudara-saudara. Tahun mau si mancing yang proliga ya. 18-24 bermain cepat lewat satu tekanan anda. Kumaha Maruda. Satu ancaman dengan satu tekanan. Lagi-lagi habislah riwayatnya dengan skor 25-18. Sepertinya konsentrasi dengan satu sentuhan anda dibuka lewat satu pergerakan sepertinya menemukan saudara-saudara. Perhatikan dengan satu tekanan apa yang terjadi. Satu pergerakan kemudian mencoba 1-0 saudara-saudara. Satu pergerakan kemudian mencoba apa yang terjadi. Angkat tinggi lagi-lagi. Satu penyelamatan cukup sempurna diberikan. Lepas. Satu tekanan anda harus tercecer jauh. Sementara poin kembali bergeser satu sama saja. Satu sama berarti kalau Wadeni jumping. Angkat Wadeni, yes. Ho-ho. Satu ancaman saudara-saudara. Lagi-lagi memecahkan 1.21. Tua menyerah sama mempertahankan diri kembali mencoba merasuk posisi yang kurang nyaman lagi-lagi. Timang-timang si kulit bundar siapa di sana kalau bukan seorang CP Arif. Lewat satu pergerakan lagi-lagi memberikan. Angkat. Dengan satu ancaman seorang Aung. Tak sia-sia Aung. Mencoba 1 poin daripada anak-anak A2R Kota Cirebon. Timang-timang kembali mencoba merasuk. Angkat pondasi ke belakang dan di mana satu tekanan anda mampu memporak-porandakan jantung pertahanan. Lagi-lagi satu poin kembali bergeser 3-2 saudara-saudara. Hingga penyelenggara mempertahankan diri. Perhatikan kembali sesat. Lagi-lagi perhatikan Rizal kawat. Angkat pondasi dan satu pergerakan dengan satu kawalan yang berasa menakjubkan terjadi. Hingga sama lewat satu hempasan aung. Perhatikan kembali mencoba dengan satu tekanan anda dibuka. Kemana bola diadakan kita saksikan mencoba meras di posisi yang kurang nyaman. Satu pergerakan lewat dari jumping. Angkat pondasi yang diberikan dan jos. Satu ancaman dengan satu putaran anda. Lagi-lagi Carwo. Wajahkan 1 poin 4-3 saja. 4-3 saudara-saudara. Zidan. Mari bercoba berserang Zidan. Melibat di jumping kembali mencoba memberikan yes. Jos. Satu hempasan saudara-saudara kembali mencoba dengan satu tekanan anda. Angkat tinggi ceprok. Lagi-lagi apa yang terjadi saudara-saudara kembali mencoba dengan satu ancaman. Satu petelan sarang Zarwo. Kasia-sia Zarwo dibayar dengan mahal. Lagi-lagi memecahkan 1 poin sementara 5-3. 5 menit untuk mempertahankan diri masih Cep atau sarang Zidan. Lewat satu pergerakan dengan satu ancaman. Woi, out.
satu pergerakan out terjejer jauh saudara-saudara. Apa kabar A2R Kota Cirebon? Lepas Zidane. Satu hempasan Zidane harus terjejer jauh dan satu poin saja 4-6. Baik, apa kira ada mempertahankan diri kembali mencabar. Umpan diberikan Wadeni. Satu ancaman dan satu pergerakan yang cukup sempurna saudara-saudara. Lagi-lagi satu poin. 7-4. Baik, Jarwo angkat kembali mencabar. Umpan diberikan dengan satu tekanan Anda. Pada satu ancaman lagi-lagi menjaga satu poin. 5-7 saja. 5-7, perhatikan kembali mencoba. Satu ancaman dengan hitungan detik lewat dari jumpingnya diberikan. Angka tinggi 1, 2, 3, cuy. Satu pergerakan saudara-saudara berikan ke belakang. Lewat satu ancaman. Lagi-lagi satu sentuhan. Menjaga satu poin saja A2R Cirebon. 6-7. Baik, 6-7, apa yang terjadi kembali mencoba merasuk. Lewat dari jumpingnya angkat Jarwo memberikan Wadeni. Satu pergerakan lagi-lagi. Satu ancaman yang kurang sempurna atau satu defend yang kurang sempurna sepertinya. Satu poin saja kembali bergeser 8-6. 8-6 lewat satu servis yang terbuka. Dengan satu servis Anda harus tercecer jauh Akbar. Dimana satu poin kembali bergeser 7-8 saja. 7-8. Sepertinya akan satu biji saja untuk mengejar kadar dengan poin. Suara satu terbang lancar dengan berbang luar biasa saudara-saudara. Satu poin kembali bergeser 9-7. Baik, Wadeni angkat pondasi kembali mencoba dan satu pergerakan Saloke tidak mampu diganjar dengan sempurna. Dan satu poin saja 8-9. 8-9 mempertahankan diri saudara-saudara lewat dari jumping. Yos, satu kilometer berat cukup sempurna. Pengantin yang memberikan satu gerak cepat saja dengan akselerasi yang cukup sempurna. Tak sia-sia saudara-saudara. Mewah, satu gerak cepat, satu poin bergeser 9 sama. Empat ini jumping yang boleh mencoba diberikan. Namun saya sendiri saya dengan kontrol boleh kena sempurna. Rifki, satu poin 10-9 saja. 10-9 saudara-saudara mencoba berjibaku dengan satu tekanan lewat dari jumping. Angkat tinggi dengan satu kontrol mulai kurang sempurna Jarwo. 11-9 diperhentikan dengan adanya time out. Saya bersilakan. Suara jadi kotor mainnya sudah mulai terlihat jelas dan hilangnya kesepabilitasan bermain. Baik saudara-saudara, bertekan dengan satu tekanan Anda. Di mana satu sentuhan yang cukup sempurna merasuki posisi terbaik. 10-11 saudara-saudara. Lor 10 kidul 11 koin seminggu ribut amplas. Melihat semua apa yang terjadi dengan satu tekanan Anda. Cepi Arit lewat satu pergerakan angkat pondasi yang memberikan cuy. Satu ancaman Aung. Lagi-lagi Aung menjadikan satu poin 12-10 saja. 12-10 saudara-saudara mencoba merasuk di posisi yang kurang nyaman. Di mana satu servis Anda harus tercecer jauh dan satu poin 11-12. 11-12 Rizal kawat berjibaku mundur ke belakang. Konsentrasi maksimal lepas. Angkat tinggi as. Satu hempasan kembali mencoba dengan satu tekanan Anda lepas ke belakang. Angkat pondasi. Satu penyelamatan bola dengan satu hempasan Anda. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sedikit satu sentuhan pelanggaran terjadi Saloke. Di mana poin kembali bergeser 12 sama saja. 12 sama, perhatikan. Masih Rizal kawat lewat satu servis Anda. Angkat tinggi cuy. Satu ancaman Aung. Lagi-lagi memecahkan satu poin 13-12 saja.
13-12 sudah saudara mencoba merasuki posisi yang kurang nyaman. Satu pergerakan kembali mencoba dibuka. Kemana bola diarahkan ke saksikan lewat dari campingnya. Angka satu pergerakan Rifki. Satu penyelamatan luar cukup sempurna dengan cukup tenang. Angka tinggi 1-2-3 jauh melintas. Dimana satu petikan manja anda memecahkan satu poin. 14-12 saja. 14-12 saudara-saudara. A2R kata Cirebon sepertinya. Laki-laki lewat dari camping. Angkat tinggi memberi kandang. Satu pergerakan Carmo saudara-saudara dinyatakan masuk. Dan satu poin saja boleh bergeser. 13-14. Untuk pengobeng, tolong ini perhatiannya untuk pengobeng, silakan bisa merapat lagi ke lokasi Tuan Haja. Untuk pengobeng ya, saya mohon agar bisa merapat ke rumahnya Tuan Haja. Terima kasih. Dikarenakan banyak tamu ini mungkin ya. Baik, saudara-saudara perhatikan. Satu pergerakan penyelamatan bola yang cukup sempurna, cukup tenang. Lagi-lagi apa yang terjadi, terjadi dari jauh. Sementara satu poin kembali bergeser, 16-13 saja. Seribu saya satu servis anda harus tercecer jauh. 14-16 saja. Baik, 14-16. Angkat 1-2-3 memberikan cuy. Satu pergerakan Saluki saudara-saudara. Memecahkan satu poin, 17-14. 17-14 saudara-saudara. Konsentrasi dengan hitungan detik. Kemana bola diarahkan kita saksikan. Mencoba merasuk dengan satu tekanan apa yang terjadi. Lagi-lagi gerak cepat. Dengan satu sentuhan anda memecahkan satu poin. 15-17. 15-17 saudara-saudara perhatikan. Kembali Akbar bercimaku mundur ke belakang. Suatu pergerakan di mencoba dengan satu tekanan anda. Lagi-lagi gamer. Terbang lancar dengan penerbang luar biasa. Satu hempasan anda memecahkan satu poin dari 18-15. 18-15 apa yang terjadi, satu umpan diberikan. Lewat. Satu hempasan yang cukup sempurna Cepi Arit. Lagi-lagi 16-18 hanya tercecer 2 poin saja. Wah Denny. Sepertinya anda membutuhkan manuver yang cukup sempurna untuk mencari ketinggalan 2 poin saja. Angkat dengan satu pergerakan. 1-2-3-I. Satu sentuhan yang cukup tenang. Lagi-lagi jauh melintas. Di mana satu pergerakan melintas di hadapan anda namun saya tercecer jauh. Dan satu poin saja kembali bergeser 17-18. Baik, 17-18 menerima cuma merasul. Satu tekanan angkat pondasi. Gasan ancaman kembali ke belakang. Di mana satu tekanan yang cukup sempurna. Satu poin saja kembali bergeser 18 sama. 18 sama saudara-saudara. Lagi-lagi diperhatikan dengan adanya time out, saya persilakan. Baik saudara-saudara, perhatikan dengan satu ancaman anda. Lagi-lagi satu sambaran dengan satu kawalan rival terberat sekelas. Kembali mencoba berjibaku mundur ke belakang saudara-saudara. Berapa banyak sudah melampaui tadi berbagai pali. Gamer. Suatu ancaman kembali mencoba ke belakang. Dan Cepi Arit. Kepada satu sentuhan Cepi Arit. Mampu untuk memperakuna dengan jantung pertahanan. Dan satu poin kembali bergeser. 19 sama saudara-saudara. Kembali berjibaku mundur ke belakang. Masih Cepi Arit. Angkat tinggi 1-2-3 cuy. Satu pergerakan saudara-saudara. Satu poin saja kembali bergeser 20-19. Masih Cepi Arit namanya. Mencoba berjibaku dengan satu tekanan anda angkat. 1-2-3 dulu. Satu ancaman Aung. Satu sentuhan Aung harus tercecer jauh. Lagi-lagi perhatikan. Satu penyelamatan cukup sempurna diberikan Hasan. Satu tekanan Kaber. Sia-sia Kaber lagi-lagi dengan satu cakar tajam anda memecahkan satu poin. Jauh melintas di hadapan anda perhatikan 20-21. 20-21 kembali mencoba apa yang terjadi memberikan ke belakang. Zidan. Satu pergerakan Zidan. Lagi-lagi memecahkan satu poin saja 22-20.
Baik, 22-20. Satu servis kembali mencoba Rizal Kawat. Angkat pondasi. Di mana satu sentuhan kena cepat saja diberikan. Lagi-lagi 21-22 saudara-saudara. 21-22 sepertinya tercecer satu poin saja. Konsentrasi dengan hitungan detik kembali mencoba berjibaku mundur ke belakang. Lewat dari jumping. Angkat Rifki umpan diberikan. Hei, hei, hei. Satu pergerakan jarum. Lagi-lagi satu ancaman Anda berhasil posisi terdepan. Dimana poin kembali bergeser 23-21 saja. 23-21. Aldino. Sepertinya memperkuat tim daripada Jaguar Pantem Bandung. Dengan satu tekanan memberikan. Satu kawalan kembali mencoba cus. Satu sentuhan 24-21. Baik, saudara-saudara kembali mencoba berjibaku. Satu servis. Angkat tinggi cuy. Satu serangan saudara-saudara lewat. Gerak cepat saja diberikan 22-24. Akankah mampu untuk menggeser dua poin? Ataukah bagaimana kita saksikan? Akankah kudeta akan terjadi? Saudara-saudara perhatikan dengan satu sentuhan Anda. Konsentrasi maksimal. Akan risip kecoh. Nanti tidak dikasih keo Zidane. Sedikit sentuhan seorang Zidane kurang sempurna saudara-saudara. Dan satu poin saja boleh bergeser 23-24 saja. Baik, 23-24 boleh mencoba memberikan satu tekanan Jarwo. Lagi-lagi habislah riwayatnya saudara-saudara. Lover set terjadi. Lover set terjadi putaran ketiga. Sepertinya ritme permainan sudah mulai terlihat jelas ditemukan daripada A2R. Atau Jaguar 46 Bandung bersama Sri Tani. Masih bersama sponsor pertamanya ada Abatani, Cahaya Green, dan ada petani muda bos Jepang Dinar Tani. Luar biasa, terima kasih banyak atas partisipasinya. Asap, dilarang berasap. Dilarang berasap. Ini gelap banget ya. Aduh, rusak nih cahaya. Baik, saudara-saudara perhatikan. Alihkan sudut pandang kita menuju lapangan mencoba merasuk. Satu pergerakan saudara-saudara konsentrasi dengan hitungan detik lepas. Angkat satu pergerakan wadani cuy. Satu ancaman Rizal Kawat. Lagi-lagi memecahkan satu poin sementara 1-0 saja. 1-0 saudara-saudara perhatikan alih kesulit pandang kita menuju lapangan. Di putaran ketiga dengan satu ancaman wadani. Si tangan air sebagai setan andalan. Dengan satu pergerakan boleh mencoba. Perhatikan angkat. Yes, yes, ho ho. Satu kawan adu bola terbola sekelas Rizal Kawat. 2-0 saja. 2-0 perhatikan kembali mencoba masih Wadeni. Angkat tinggi dulu. Satu pergerakan yang cukup sempurna siapa di sana saudara-saudara. Kalau bukan seorang gambar namanya. Lagi-lagi power engine berada di posisi terbaik. 1-2 saja perhatikan. Satu minat dua mempertahankan diri kemudian mencoba merasa. Dimana setelah tadi jumping ada yang kurang sempurna. Dan satu poin. 3-1. 3-1 saudara-saudara. Lepas CPI hari. Umpan diberikan dengan satu tekanan cuy. Satu ancaman primo. Angkat tinggi as. Satu ancaman Saloke. Saloke. Lagi-lagi satu tekanan Anda membutuhkan satu poin. 2-3 saja. 2-3 saudara-saudara lewat satu servis Anda. Angkat Wadeni dengan satu ancaman Zidane. Dimana satu pergerakan Zidane harus tercecer jauh. Sedikit kesalahan Anda yang harus dibayar dengan mahal. Sedikit saja lengah. Lagi-lagi tiga sama. Angkat Cepi Hari memberikan. Dimana satu tekanan Jarwo. Lagi-lagi mampu mengumpulkan penerbangan jantung pertahanan. Namun Puan
bola jadi posisi yang kosong 4-3 saja. Rizal Kawat mari bercabang kemudian belakang. Serang Rizal Kawat si manusia tower lepas. Mari muncul dengan satu tekanan anda apa yang terjadi memberikan. Lagi-lagi satu pergerakan saudara-saudara. 5-3 masih Rizal Kawat dengan tinggi badannya 200 cm. Mari muncul dengan satu tekanan anda. Timang-timang segelit bundar. Lepas Rizal. Angkat satu pergerakan dan yos ho-ho. Satu ancaman dengan satu kawalan rebound terberat 11. Lagi-lagi Adam. 3 saja. Sepertinya Jaguar bersama Sri Tani. Lagi-lagi mencoba merasuk. Konsentrasi maksimal. Encinon. Satu ancaman saudara-saudara. Satu poin saja. Ewa satu sombaran yang cukup deras. 4-6 kembali mencoba saudara-saudara. Alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan lewat ini jumping. Angkat satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi. 1, 2, 3, 7. Satu sentuhan apa yang terjadi dengan satu politik diwainkan. 5-6 saudara-saudara. Baik 5-6 kembali mencoba meras di posisi yang kurang nyaman. Satu pergerakan kembali mencoba dibuka. Kemana boleh dia dengan intasasi lewat dari jumpingnya. Angkat tinggi 1, 2, 3 dengan satu tekanan dibuka. Jarwo. Kemana satu ancaman seorang Jarwo. Mampu untuk memporak-porak dengan jantung pertahanan dan satu poin saja bergeser. 7-5. Baik 7-5 lepas. Angkat tinggi 1, 2, 3. Cuy KBR. Satu pergerakan KBR terbang lancar dengan penerbang luar biasa. Lagi-lagi Tasya-sya membabi buta seorang KBR. 6-7 hanya tercecer satu biji saja. Lewat satu ancaman Yos. Satu sentuhan ribu. Lagi-lagi saudara-saudara perhatikan. Hadirkan satu cakar tajam. Lagi-lagi satu pergerakan siapa kalau bukan seorang Ali temannya. Satu ancaman yang cukup sempurna. Satu poin saja bergeser. 7-7. 7-7 saudara-saudara umpan diberikan Wadeni. Lewat satu tekanan Jarwo dengan satu kawalan rebound terberat 11. Lagi-lagi 8-7. Bina tempat terjadi saudara-saudara. 8-7 sepertinya ritme permainan sudah mulai terlihat jelas di permukaan dari kedua tim. Sepertinya jual beli serangan terjadi saudara-saudara. Perjalanan yang cukup luar biasa. Dan saya lihat siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan di siang menjelang sore hari ini. Satu pergerakan kemudian mencoba berjibaku menurut belakang lepas. Angkat tinggi 1, 2, 3. Satu pergerakan saudara-saudara. Laki-laki memecahkan satu poin saja. 8-8. 8-8 konsentrasi dengan hitungan detik. Angkat serketak jas. Satu pergerakan apa yang terjadi saudara-saudara. Lagi-lagi satu sentuhan terbang loncat dengan berbang luar biasa. Lagi-lagi satu poin kuda bergeser 9-8. 9-8 apa yang terjadi saudara-saudara. Jarwo namanya. Mencoba merasuk di posisi yang kurang jaman Jarwo. Angkat angkat berberikan. Satu ancaman kamer. Mana satu tekanan seorang KB yang membuatnya memporak-porak dengan jantung pertahanan. Satu poin saja kembali bergeser 9-9. 9-9 saudara-saudara. Konsentrasi dengan hitungan detik Ali. Lewat di jumpingnya seorang Ali. Angkat tinggi kembali umpan diberikan dan satu sentuhan lagi-lagi harus tercecer jauh. Zidane. Sedikit kesalahan anda yang harus dibayar dengan mahal. Perhatikan 10-9. Sebelum menyerah sebelum mempertahankan diri. Dengan satu pergerakan anda lewat ini jumping. Angkat Refe. Satu ancaman dan dimana satu sentuhan Cepi Arif. Lagi-lagi satu politik dimainkan saja. Mampu mencoba risan depan. Adu air dan Cirebon 10-10. 10-10 saudara-saudara. Perhatikan konsentrasi dengan hitungan detik masih. Satu tekanan Jaguar bersama Sri Tani. Lewat satu ancaman. Lagi-lagi kamera apa yang terjadi. Jika dipenyek cukup sempurna Cepi Arif. Sedikit satu sentuhan Cepi Arif. 11-10. 11-9 sebelum mempertahankan diri saudara-saudara. Konsentrasi dengan hitungan detik. Angka
di mana saat di servis Anda harus tercecer jauh. 11 sama saja. 11 sama dengan manuver yang sulit dipercaya. Kembali pada jiwa, kemudian ke belakang Hasan. Angka satu pergerakan Wadeni. Satu gerak cepat saja diberikan. Siapa kata buka serang? Rizal, kawat namanya. Satu tekanan lagi-lagi memecahkan satu poin saja. 12-11. Baik, 12-11 kelima cuma memberikan. Satu tekanan jauh melintas. Angka tinggi 1-2-3 cuy. Satu pergerakan Saluki, saudara-saudara. Mencari satu poin, 12 sama. 12 sama, perhatikan. Sepertinya diperhatikan atau bagaimana, saudara-saudara, perhatikan. Satu pergerakan kembali mencoba. Lagi-lagi dari jumping. Gamer, satu memberikan coy. Satu hempasan dengan gerak cepat saja diberikan Rizal Khot. 13-12, saudara-saudara. Baik, 13-12 boleh mencoba bersimak kemundur ke belakang. Satu pergerakan angkat pondasi umum diberikan dan satu sentuhan saja mampu mengejar barisan depan. Sementara satu poin saja kembali bergeser. 13 sama. 13 sama, saudara-saudara. Lewat satu servis, apa yang terjadi yang diberikan Madeni coy? Satu ancaman harus tercecer jauh. Harus tercecer jauh, saudara-saudara. 14-13. 14-13, saudara-saudara, perhatikan kembali mencoba berjibaku. Satu servis kembali mencoba angkat tinggi pondasi yang diberikan. Yes! Angkat tinggi, lagi-lagi. Satu pergerakan justru terjadi. Justru terjadi, saudara-saudara. Kemana dengan satu tekanan Anda, perhatikan lewat hitungan detik. Rizal kawat, hati-hati bro. Hanya satu biji saja atau dua biji saja dibutuhkan. Lagi-lagi Rizal kawat. Angkat satu pergerakan Gamer Saluki. Satu sentuhan Saluki, saudara-saudara, mencari satu poin. 15-14 saja. Baik, 15-14. Angka tinggi 1-2-3. Satu pergerakan, satu petikan manis. 15 sama jus 2 kembali terjadi, saudara-saudara. Baik, 15 sama. Kembali berjibaku mundur ke belakang, konsentrasi. Lagi-lagi mencari kemenangan. Angkat Gabriel memberikan dan satu ancaman yang cukup sempurna. Aung sia-sia, Aung, saudara-saudara, jauh-jauh dari peredaran. Lagi-lagi membacakan satu poin, 15 atau 16-15. Kembali Aung. Lewat satu pergerakan kembali mencoba memberikan dan satu sentuhan, saudara-saudara. Lewat satu pergerakan joy. Satu sentuhan habislah riwayatnya dengan skor yang ditempuh 17-15 saja. Untuk pertandingan selanjutnya mungkin itu arasi. Berapa langsung dengan A2R Kota Cirebon. Untuk itu saya mohon dengan sangat kepada rekan-rekan arasi agar segera bisa mempersiapkan diri Anda terlebih dahulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.